Setelah selesai acara tadi malam di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Lesti Kejora yang pergi bareng Rizky Billar. Usai acara, Lesti diantar pulang sama calon suaminya tersebut. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar? Pasangan yang cukup viral di tanah air saat ini begitu menghebohkan masyarakat, terkhusus para penggemar keduanya tadi malam. Seusai Lesti dan Rizky Billar mengunggah video dan foto kebersamaan mereka di tempat tersebut, banyak yang mengatakan pertemuan itu membahas tentang konsep pernikahan Lestar yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Terlihat Lesti Kejora dan Rizky Billar memakai baju koppel dengan warna putih. Dalam momen bahagia tersebut, Lesti dan Billar tak lupa membagikan hal itu dalam akun media sosial mereka seperti Instagram. Sontak hal itu langsung diserbu cepat oleh para netizen. Tak sedikit dari para netizen yang ikut larut bahagia dari momen itu. Tadi malam, Lesti Kejora dan Rizky Billar menghadiri dinner di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Tak hanya Lesti dan Rizky Billar saja, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh rekan-rekannya seperti Putra Siregar dan istrinya, juga beberapa teman Leslar lainnya. Menurut kabar yang berkembang saat ini, Lesti dan Rizky Billar dan teman-temannya itu mengadakan pertemuan tersebut membahas berbagai agenda seperti bisnis, proyek baru, kerja baru, juga acara pernikahan mereka yang akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal terus Lesnar atau Lesti dan Rizky Billar sampai halal. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.